Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Z. Oke, pada video kali ini kita gak bakalan main Minecraft dulu, kita gak bakalan main Sans, kita gak bakalan membahas teori, membahas ini, misteri atau apapun itu, tapi kita bakalan menonton Dream 10,000 IQ. Yap, Dream 10,000 IQ. Gua bakalan mereaction Dream 10,000 IQ. Dan ini baru 2 minggu yang lalu. Karena kan kalau kita nonton yang lama, ngapain ya kan? Lagipun gua udah reaction 2 kali. Walaupun udah gue take down sih videonya dikarenakan alasan tertentu. Jadi ya, kenapa enggak? Dream menakutkan temannya untuk 14 menit. Dan yes, let's get it. Kita nonton dulu. Dan jangan lupa kita like videonya. Oh, langsung ngikutin. Oke, masih spoiler. Kalau kalian belum nonton video Dream versus Manhunt, maksud gue Dream versus Hunter, maka lebih baik kalian jangan nonton video ini dikarenakan ya spoiler gede-gedean ini guys. Jadi kalau kalian mau nonton speedrunnya, maksud gue manhunt-nya, lebih baik kalian jangan nonton video ini. So let's get into it. Mohon maaf ya, gue jadi belakangan ini jadi youtuber reaction. Kita nonton aja. Oke, okay, let's go. Wait, wait, kita kecilin ya. Ini yang terbarunya kah? Entahlah, gak ingat gue. Oke, okay. Iya, yang baru nih, lawan 5 hunter. Gila sih. Wih, what the heck? Itu darahnya. Gila sih. Itu darahnya low banget loh. Oh, what the heck? Itu darahnya. Oh, ada diamond. Gue udah agak lupa ya guys sama klipnya. Jadi ya, gue udah nonton sih, tapi agak lupa. Ini 5 orang loh, darah dia setengah. Kan kayak tuh. Ini setengah. Setengah men. Hunger bar-nya 3 kurang. Bro, kalau gua di kondisi ini, gua langsung lari ke lava itu. Walaupun enggak ada lava, tapi gua lari ke lava itu, gua bunuh diri. Men, 3 darahnya. Ah, that's crazy, gila sih. Oh my gosh. Ini Dim panik banget ya, jelas lah. Darah segitu, hunger bar segitu. Gila sih. Lah, mereka dapat diamond cuy. Mereka dapat diamond. Dream, ini nggak diuntungkan banget Dream ya. Mereka dapat diamond, hunger bar dia kurang 4, darah setengah, peralatan batu, sedih. Mereka jumpa diamond lagi, sedih banget guys Dream sini guys. Itu kalau kena gimana guys? Kalau kena gimana guys? Oke, di sini tim udah lebih aman ya. Tapi masih setengah darahnya guys. Hunger bar udah penuh. Oke, di sini udah main aman. Walaupun oh no. Dia nggak ada armor cuy. Tim nggak ada armor. Sabda full diamond. Hampir full diamond loh. Ini nggak seimbang ya. Sama sekali nggak seimbang sih, gue bilang. Oke, jadi kalian mau bilang ke gue sekarang, mereka udah punya armor, subnap hampir full diamond, Dream dengan naked, dan peralatannya terbatas, hunger bar dia kurang 2, darahnya itu kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 heart, atau tinggal 4 heart, dan dia melawan 5 orang. Wah, kalau gue mah nggak tahu mau ngapain ya. Oke, nambah pemain, terlanjut aja. Oh my gosh. Never mind, guys. Dia tahu nih, guys. Gua harus sudah tahu sih endingnya gimana. Kan gua udah pernah analisis. Ah, ini nih. Momen-momen epic nih, gila sih. Kalian lihat sendiri, epic banget sumpah. Lihat nih. Man, man, did you guys see that? Apakah kalian melihat hal itu? Bagaimana dia mengcraft boot tersebut? Nggak tahu sih berapa detik. Kalau nggak salah 0,45 detik. Yang jelas itu gua waktu ngereaksin pertama kali itu gila banget. Cuman dikarenakan gua udah pernah nonton,
terus gue udah pernah analisis, jadi gue udah tahu gimana. So I'm sorry kalau reaksi gue biasa aja, kan gue bukan YouTuber reaksi juga sih, walaupun belakangan ini gue sering reaksi, but never mind. Oke, okay. Gila sih, man. Masih gak adil sih. Dream, Leather sama Iron itu pun cuman boots dan chest plate. Diamonds, oh my god. Ah, Nether portal. Oh, oh, what? Langkah gitu. Gokil. Ini Wither Skeleton-nya ramai banget ya, guys. Gila sih. Wither Skeleton-nya kacau. Oh, itu sekarat Dream ya guys. Diamond pick, eh guys, laptop guys. Oh, bridge saya loh. Oh my god, that's impressive. Impressive, impressive. Okay, okay, okay. Ini Dream ada rencana apa anda? Gua lupa ya guys. Oh, I know. Oh my god. Okay, ini pancing mode. Oh, ini gua tahu nih. Dipancing guys. Dipancing. Parah. Dipancing loh diamond X-nya, kapak diamondnya dipancing loh. Mereka tuh pikirannya kemana gitu loh. Genius udah efisiensi lagi, gila. Sapdap emosi guys. Ih gila sih, diamond pick X diambil sama Dream lagi, dipancing lagi. Bukan dipancing sih, dia sapdap gak sengaja drop. But never mind, that's crazy. Oh. Mereka berantem guys. Ih, gila sih itu. What the heck? Okay. Ini susah banget guys, refleksi itu kece parah ya. Oh, what the heck? Blaze-nya itu loh. Kayak medan perang nih blaze-nya. Yes, pasal delta. Yes, ada gold. Yes, ada chest. Yes, OP chestnya guys. Never mind. Gilded Blackstone. Hoki sih. Okay, hoki kali itu. Netherlight lagi. Oh, Netherlight leggings. Gila. Hoki sih. Kalau loot chestnya gitu. Oh my gosh. Oh, santai bos. Gila. Spectral arrow bekerja boy dan. Oh, hati-hati boy. Man. Ya ada, kembali lagi ke overworld. Hah, ngapain sih? Oh, genius. Gue baru ingat sekarang. Oh, genius. Dia ngubah skinnya ke skin and frost guys. Jadi mereka bakalan bingung. Oh, genius sih. Oh, nah lo. Ada 5, ada 6 hunter sekarang guys. Mereka kayak never mind. Dah Dream di atas loh. Nah, ada yang mati. Oh my god, and frost bad boy. Hello, 2 orang tewas dikarenakan tipuan bodoh ini. Oke.
Gila. Dua orang loh, dua hunter loh. Kayak tit bodoh itu. Mah hebat sih. Enggak kebayang juga sih itu. Ini sekarat banget nih. Wih, itu cepat banget loh, guys. Crit. Oh, udah keroyokan ini mah. Keroyokan ini. Tewat ya guys, Ningguy. Tim udah mulai beraksi dengan Ender Eye-nya, boy. Ini terkurung sama. Mereka ngapain sih? Rip Sapnap terjebak di dalam dream, terjebak di dalam mimpi. Itu pasti low banget sih dari teriakan Sapnap, teriakan jantan. 12 ya guys, pas banget sih 12. Wow. Oh nggak dipasang dulu. Dia ngendap-ngendap guys. Oh iya iya iya. Trick Enforce tadi ya. Dia kan masih pakai skin Enforce. Oke. Wih. Kalian lihat gak tadi? Sapnapnya. Oh Enforce-nya. Kalian lihat gak tadi? Kalau kalian gak lihat, gue putarin secara slow-mo ini. Gila. Oh, santai bos. Naganya ganas guys. Itu gila sih. Dia masih target naganya padahal darahnya dikit. Dia masih target dragonnya loh. Padahal darahnya terancap. Sapnap ya. Sapnap panik. Auto panik ya kak. Ya iyalah. Langsung di pearl. Kalau ada bed lebih cepat sih harusnya. Itu kalau kena satu hit lagi. Semling go drip ya. Lah si George. What the heck, George mati. Oh, dream nekat ya, gak pakai water bucket. Oh iya, water bucketnya dia hilang. Gila, nekat banget dia ya. Terbang. 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 Terbang mereka, guys. Itu low banget loh dragonnya. No. And crystal trick. Oh my god, sedih banget. Aldrim, kenapa kau hancurkan kristalnya? Kalau kau hancurkan, gagal rencana mereka. Dan dragon yang bakalan mati. Kau telah membiarkan hal ini terjadi. Nah, kau bisa menang dengan mudah dengan cara menembak saja itu anak panah. The end. Again. Never mind. Padahal kalau ditimpa satu yang kristalnya kelar semuanya, meledak yang kristal sekitar-kitarnya. Dan gak bakalan ada itu naga. Mungkin dia bingung kali ya, karena kok bisa gitu naga yang gak mati tiba-tiba udah hidup lagi dia. Ya gue sih bingung juga sih di situ. Apalagi dia dikejar 5 hunter, pasti pikiran lagi gak tenang. Never mind. Dan ya, nonton kalian enjoy video ya. Dan thank you so much for watching. And I see you guys in next video. Mohon maaf belakangan ini gue sering reaction. Karena kan, entahlah, gue pengen aja reaction gitu. Padahal video ini udah gue analisis loh. Video Dream tadi yang 5 main hunt, ini udah pernah gue analisis. Gue serius. Nih.
pro player rasa sesungguhnya. Ini gue analisis, gue teliti secara benar-benar. Makanya reaksi gue tadi biasa aja ya kan. Nggak, wah hebat banget. Atau, wah keren sekali. Jadi karena kan gue udah analisis sebisa gue. Jadi gue udah tahu gimana kondisinya. Jadi mungkin lain kali kalau udah main hal gini, gue bakalan reaction, first time reaction ya. Biar dapat reaksi yang wah gitu. Sekarang reaksi gue ya bi aja sih, nggak ada yang spesial. So ya, jangan lupa kalian subscribe juga. Jangan lupa kalian subscribe juga. Dan ya, that's it. See you guys in the next video. Bye.